harus dilakukan secara profesional. Profesional agak besar lagi, itu bakal lebih panjang lagi. Ini aja harus dilakukan secara profesional yang tidak. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cusipa tanggapi komentar netizen yang disebut dirinya tak berjodoh dengan lawan mainnya di sinetron termasuk Rangga Ajo. Seperti yang diketahui, Sipa memang kerap digosipkan pacaran dengan Ajok sejak terjun dalam sinetron Samudera Cinta, meski tak jadi pasangan dalam sinetron yang tayang di SCTV itu. Tapi, chemistry dalam web series Ome semakin membuat para penggemar mengharap bahwa Ajok dan Sipa menjalin hubungan khusus dalam dunia nyata. Ada yang punya kebiasaan jelek, biasanya kalian apain? Ujar Cusipa. Sontak saja, para penggemar beramai-ramai memberikan pendapatnya dalam kolom tersebut. Sipa pun membagikan jawaban itu dengan maksud supaya netizen yang punya pengalaman sama bisa mengambil pelajaran dari tanggapan warganet lain. Cewek yang juga sempat dekat dikabarkan dengan Rizky Najar ini juga tak sungkan menganggapi setiap jawaban yang dilontarkan netizen itu konjungtivitis. Kalau sampai bengkak minum Dexa, kalau udah lebih seminggu gak sembuh, masih antibiotik atau langsung periksa ke dokter, ujar salah satu netizen. Sering banget deh, biasanya karena kemasukan bulu kucing super halus. Kalau udah gitu aku biarin aja, tutur netizen. Di luar konteks, netizen malah mendoakan agar cewek kelahiran kota Bekasi ini juga segera mendapatkan jodoh. Ada juga yang menuding kalau Sipa merupakan tipe orang yang sulit dekat dengan cowok karena kaku. Lawan mainnya, Rizky Najar, Omar Deni, Rizky Bilar, termasuk Rangga Ajo, dianggap tidak naksir Sipa karena lebih suka cewek blasteran yang asyik, modis dan berpostur semampai. Cusipa tanggapi komentar netizen yang disebut dirinya tak berjodoh dengan lawan mainnya di sinetron termasuk Rangga Ajo. Seperti yang diketahui, Sipa memang kerap digosipkan pacaran dengan Ajo sejak terjun dalam sinetron Samudera Cinta, meski tak jadi pasangan dalam sinetron yang tayang di SCTV itu. Tapi, chemistry dalam web series Ome semakin membuat para penggemar mengharap bahwa Ajok dan Sipa menjalin hubungan khusus dalam dunia nyata. Ada yang punya kebiasaan jelek, biasanya kalian apain? Ujar Cusipa. Sontak saja, para penggemar beramai-ramai memberikan pendapatnya dalam kolom tersebut. Sipa pun membagikan jawaban itu dengan maksud supaya netizen yang punya pengalaman sama bisa mengambil pelajaran dari tanggapan warganet lain. Cewek yang juga sempat dekat dikabarkan dengan Rizky Najar ini juga tak sungkan menganggapi setiap jawaban yang dilontarkan netizen itu konjungtivitis. Kalau sampai bengkak minum Dexa, kalau udah lebih seminggu gak sembuh, masih antibiotik atau langsung periksa ke dokter, ujar salah satu netizen. Sering banget deh, biasanya karena kemasukan bulu kucing super halus. Kalau udah gitu, aku biarin aja, tutur netizen.
Di luar konteks, netizen malah mendoakan agar cewek kelahiran kota Bekasi ini juga segera mendapatkan jodoh. Ada juga yang menuding kalau si Ipa merupakan tipe orang yang sulit dekat dengan cowok karena kaku. Lawan mainnya, Rizky Najar, Omar Deni, Rizky Bilar, termasuk Rangga Ajob, dianggap tidak naksir si Ipa karena lebih suka cewek blasteran yang asik, modis, dan berpostur semampai.